Sementara itu di Kabupaten Kuantan Singingi, saudara DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap DPRD LKPJ Bupati Kuantan Singingi tahun anggaran 2022. Rapat paripurna ini digelar agar apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi sebelumnya menjadi pedoman bagi kinerja pemerintah daerah. Bertempat di ruang paripurna DPRD Kuantan Singingi, digelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kuantan Singingi tahun anggaran 2022. Rapat yang berlangsung Jumat pagi ini dipimpin Wakil Ketua 2 Juprizal serta dihadiri Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satu tanggapan yang diajukan yakni adanya pemotongan gaji ASN hingga 10% yang mendapati kritikan anggota dewan. Fraksi Partai Golkar menanyakan kebijakan PLT Bupati yang telah memerintahkan melakukan pemotongan DPP ASN sebesar 10% dari nilai DPP itu sendiri dengan modus imbauan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan akan digunakan untuk kegiatan pemerintah Masjid Agung. Fraksi yang disetorkan ke rekening pengelola infak dan sedekah atas nama pengelola masjid dan fasilitas sosial bahwa faktanya uang yang dikumpul tersebut digunakan untuk kepentingan lain seperti lain jalur bantuan turnamen bola kaki. Baik, terima kasih. Agenda paripurna pada hari ini adalah paripurna LKPJ Bupati Kuantan Singingi tahun anggaran 2022. Semoga apa yang kita sampaikan tadi sehingga akan menjadi pedoman bagi kinerja pemerintahan daerah untuk masa yang akan datang. Kemudian kita berharap semua masukan-masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, tadi ada 9 fraksi, tentu ini bisa menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Segala hal-hal yang kurang baik, yang kurang mungkin anggaran ini tepat pada sasaran, sehingga tahun berikutnya, tahun 2023 ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian anggaran-anggaran itu tentu akan berpihak kepada masyarakat kita dan Kuantan Singingi. Mungkin itu saja. Sinergitas antara DPRD dan pemerintah serta stakeholder lainnya harus tetap terjaga untuk kemajuan Kabupaten Kuantan Singingi. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Ling melaporkan.